Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua, yaitu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya, Zon Ben Hussein. Pada kesempatan berbahagia ini kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini saya ingin berbagi tips ataupun pengalaman, yaitu ramuan hewan laut yang sangat bermanfaat sekali, yaitu untuk meningkatkan stamina bagi kaum pria. Ini dia hewannya, ya, hewan laut. Kalau bahasa sini dikatakan sikat gigi lumba-lumba. Ah, ini ya, seperti ini dia. Ini masih utuh. Ah, ini sikat gigi lumba-lumba inilah dia nih. Ah, ini. Jadi ini dia. Ah, ini seperti ini. Ah, sikat gigi lumba-lumba ini hewan laut ya. Hewan laut ini mungkin ada sebagian sudah tahu apa manfaat hewan laut ini dan ada sebagian belum tahu. Namun sebelum kita lanjutkan bagaimana cara mengolah yaitu hewan laut ini ataupun sikat gigi lumba-lumba ini, di sini ada sedikit kita saling ingat mengingatkan bahwasanya Indonesia negeri kita lah ya, negeri kita sekarang lagi memang dilanda yaitu pandemi ya ataupun COVID-19. Jadi marilah kita saling mengingatkan yaitu untuk saling menjaga masing-masing keluarga untuk menggunakan masker kemanapun pergi, seperti ini boleh masker apa aja ya. Menggunakan masker yaitu untuk kepentingan kita juga, itu banyak manfaat pada masker ini untuk menjaga debu ya, agar jangan masuk debu, agar jangan kita menghirup debu, dan juga ya ini untuk menangkal virus corona ataupun COVID-19. Nah, itu mari sama-sama kita menjaga keluarga kita sendiri, yaitu untuk menganjurkan yaitu untuk memakai masker, masker kemanapun kita pergi ya, gunakanlah masker. Ajarkan anak-anak kita agar memakai masker. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah ya, ini dia hewannya. Hewan ini kalau bahasa di sini dikatakan sikat gigi lumba-lumba ya. Ah, seperti ini dia. Nah, ini ya, hewan laut ini. Ini boleh didapat kadang pas air surut ataupun terkena jaring ya. Jaring nelayan. Ini tadi saya pesan sama nelayan. Ya, begini caranya ataupun dengan cara kita potong ya. Kita potong bagian ini. Nah, ini kita potong ya. Nah, kita potong. Nah, lalu kita tarik seperti ini. Belum terpotong semua. Nah, ini dia hati-hati bagian ini, sirip ini agak berduri ya. Nah, kita potong dia sampai tuntas ya. Ini dalamnya seperti lidi ya. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, lalu kita tarik seperti ini. Nah, ada bentuk barangnya. Nah, ini. Dari katakan kalau bahasa sini dikatakan sikat gigi lumba-lumba. Nah, itu. Sekali lumba-lumba ini memang nelayan sering mengambil ini yaitu untuk kesehatan. Nah, ini juga tadi lagi nih ya. Kita tarik seperti ini. Nah, ini dia ciri-ciri hewannya seperti ini. Nah, seperti ini. Bagaimana cara kita mengolah atau memanfaatkan yaitu hewan laut tadi ini, sekali lumba-lumba ini, agar bisa menjadi ramuan yaitu untuk meningkatkan stamina bagi kaum pria. Nah, bagaimana caranya? Pertama sekali seperti tadi kita potong ya, kita potong bagian ininya. Nah, kita potong sampai tuntas seperti kita menyembelih ya. Kita potong. Kita potong seperti ini. Nah, lalu kita tarik. Nah, tarik seperti ini. Ini bagian ini berduri ya, hati-hati ya. Ada durinya, kita tarik ya. Nah, ini memang bentuk ininya kayak persis kayak tongkat sakti ya. Kita tarik, lalu kita tarik seperti ini. Nah, ini dia bentuknya. Persis dia seperti tongkat sakti juga ya. Nah, dia. Nah, coba perhatikan. Nah, seperti ini hewannya. Mungkin setiap daerah lain lagi menyebut nama hewan ini ya. Hewan laut ini. Nah, setelah kita dapatkan lidinya seperti ini ya. Boleh dengan cara kita jemur.
dan boleh juga dengan cara kita gongseng. Arti gongseng itu, yaitu kita masukkan dalam kuali tanpa memakai minyak lalu kita gongseng ya. Nah, kita gongseng setelah hangus kelihatan ya. Setelah hangus lalu kita giling. Nah, kita giling dengan menggunakan gilingan ya. Nah, dengan menggunakan gilingan setelah halus lalu kita campur. Cara meminumnya, gongsengan tadi ini kita campur dengan kopi. Dengan kopi seperti ini. Ini lumayan ya, hamis anunya ya, hewannya. Kita campur seperti kopi seperti ini, kita masukkan ke dalam kopi ya. Gongsengan tadi ini setelah hangus tadi, jangan terlalu hangus ya, agak coklat-coklat seperti itu, lalu kita masuk ke dalam kopi, kita campur dengan menggunakan kopi, lalu jangan langsung diminum, diendapkan terlebih dahulu ya. Setelah mengendap dia barulah kita minum. Ini sekarang sudah saya campur ya, sudah ada barang jadinya seperti ini kopinya sekarang ini. Jadi nelayan sini memang sangat mempercayai kalau hewan laut tadi ini atau sikat gigi lumba-lumba ini sangat bermanfaat sekali, yaitu untuk meningkatkan stamina bagi kaum pria ya. Bahkan banyak orang mencari ini, yaitu untuk dijadikan ramuan. Boleh juga kita menambah seperti kita tambahkan pasak bumi ya ke dalam gongsengan atau dalam kopi tadi, dan juga boleh kita tambahkan pinang, dan kalau ada lagi sarang walet ya, sarang burung, itu sangat bagus sekali kalau kita tambahkan, yaitu sarang burung ke dalam kopi yang telah kita aduk tadi dengan lidi ini ya, lidi hewan laut tadi ini seperti ini deh ya. Seperti ini deh, keras ya. Seperti ini. Ini tadi dalamnya tadi ya. Seperti ini, coba perhatikan sekali lagi. Kita potong seperti ini, kita sembelih. Lalu kita tarik. Kita tarik seperti ini. Maka dapatlah kelihatan lidinya, kita tarik lagi. Panjang seperti ini dia. Sekali lagi, saya ulangi lagi. Setelah itu kita jemur. Setelah kering baru kita gongseng. Tapi kalau memang sudah kering benar ya, sudah kering benar, boleh juga tanpa digongseng langsung kita giling. Tapi tentunya harus dicuci bersih dulu. Kita cuci bersih ya. Sebab ini lumayan hamisnya nih ya. Lumayan hamisnya, aromanya lumayan ya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi demikian ya tentang tips tadi ini, yaitu berbagi tips ya tentang hewan laut tadi ini, sikat gigi lumba-lumba kita ramu untuk menjadi yaitu ramuan atau minuman yang bisa meningkatkan vitalitas bagi kaum pria. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri, jangan lupa gunakan masker, cuci tangan ya, ajak keluarga kita, anak kita untuk selalu menggunakan masker agar kita terhindar yaitu dari penularan yaitu coronavirus ya, ataupun COVID-19. Baik, sebelum saya akhiri seperti biasanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng ya, tekan tanda lonceng dan share. Boleh juga komen ya, kalau di daerah masing-masing apa nama hewan ini ya. Kalau di sini dikatakan sikat gigi lumba-lumba. Nah, seperti ini ya, sikat gigi lumba-lumba. Hewan ini terdapat di laut ya, hidupnya di pasir ya, di pasir. Kadang kalau air surut kita bisa menemukan hewan ini. Ya, gitu ya. Namun saya minum dulu kopinya nih. Kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau minum maskernya dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Gitu ya, jangan lupa berselawat, kita mohon kepada Allah agar kita sehat, senantiasa sehat. Baik. Tapi jangan lupa diendapkan bubuknya, jangan diminum ya. Jangan diminum, kita hanya meminum yaitu airnya saja.
jangan dan jangan di tanpa gula ya, tanpa gula ya. Seperti tadi boleh juga kita tambahkan yaitu sarang burung ya, sarang burung dan juga pasak bumi. Nah, gitu ya, kalau kita punya pasak bumi boleh kita tambahkan pasak bumi dan boleh kita tambahkan yaitu sarang burung. Baik para pemirsa, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.